Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasukhul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Hormati tuan pengerusi masjid, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teruja dapat duduk balik kerusi ini. Rasa macam tak boleh nak duduk dah. Alhamdulillah tuan-tuan, ala kulli hal kita dipertemukan lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah salli ala sayyidina Muhammad sebagai mukaddimahnya, salli ala sayyidina Muhammad, kita nak bincang satu tajuk yang jarang-jarang sikit kita duk bincang salli ala sayyidina Muhammad, iaitulah berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan rahmat Allah dalam kehidupan kita dan macam mana cara untuk kita dapatkan nak meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Jarang bincang bab ni. Selalu bincang bab pahala insya-Allah, bab syurga insya-Allah, bab dosa, bab neraka insya-Allah. Ada beberapa benda yang jarang bincang. Yang pertama darjat, yang kedua ni rahmat. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Walhalnya tuan-tuan, rahmat ni sangat penting dalam kehidupan. Kalau nak faham rahmat tu apa dia? Rahmat ni maksud direct maksud dia tuan-tuan sekalian, kalau direct translation dia dia panggil kasih sayang. Kalau sebut rahmat Allah, maksud kasih sayang Allah dekat kita. Dia boleh juga mai dalam bentuk kelembutan, dalam bentuk belas kasihan. Jadi kalau kita sandarkan kepada Allah, maksud dia apa? Sifat Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang sangat sempurna diambil daripada dua perkataan, daripada dua sifat Allah, iaitu Rahman dan Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim salli ala sayyidina Muhammad. Kita duk sebut dalam salli ala sayyidina Muhammad bismillah kita. Kita sebut dalam Fatihah kita Ar-Rahman Ar-Rahim, penyayang lagi Maha Pengasihan ni. Kedua-dua sifat ni tuan-tuan bawa satu benda dalam kehidupan kita yang nama dia rahmat. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau sebut rahmat Allah salli ala sayyidina Muhammad, satu benda yang sangat penting dalam kehidupan, sebab dengan rahmat Allah ni lah Allah ciptakan kita. Tuan-tuan duk cerita tentang tuan-tuan bagi sedekah, tuan-tuan cerita tentang tuan-tuan bangun qiyamul lail, tuan-tuan buat ibadat dalam kehidupan, tuan-tuan jadi seorang bapa yang solehah, tuan-tuan soleh, tuan-tuan jadi seorang isteri yang solehah, tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad bina kehidupan, tuan-tuan cari rezeki untuk anak pinak. Setiap benda yang kita buat dalam kehidupan kita pada setiap hari itu takkan ada kalau Allah tak ciptakan kita. Faham tak? Jadi awal-awal benda nikmat yang Allah bagi besar dekat kita ni ialah nikmat penciptaan kita ni. Dan Allah tak jadikan kita kalau tak ada satu benda nama rahmat Allah. Allah ciptakan kita dengan rahmat Allah. Allah bagi rezeki dekat kita dengan rahmat Allah. Allah bagi sehat dekat tubuh badan kita dengan rahmat Allah. Allah bagi makan, Allah bagi minum tu dengan rahmat Allah. Allah bagi pakaian, bagi tempat tinggal. Allah bagi satu benda sangat hebat nama Islam, nama iman. Dengan rahmat Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahkan nanti di yaumul qiyamah Allah nak izin kita masuk syurga dia pun dengan rahmat Allah. Allah nak tak mau bagi kita masuk neraka dia pun dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Maksud dia tuan-tuan, satu benda yang sangat penting. Kalau cerita tentang rezeki bukan tunggu orang Islam.
Orang bukan Islam pun dapat rezeki. Kalau cerita tentang nikmat hidup, bukan tunggu orang Islam, orang bukan Islam pun dapat nikmat hidup. Kalau cerita tentang anak-anak yang baik, bukan tunggu orang Islam, orang bukan Islam pun ada anak-anak bahkan lebih baik pada anak-anak kita. Tapi tuan-tuan, ada beza di antara apa yang dia dapat oleh orang bukan Islam, apa yang dapat oleh orang Islam. Beza dia tuan-tuan ialah rahmat, kasih sayang. Ibarat dia macam inilah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, orang bagi duit dekat kita, anak kita nak minta duit nak pergi sekolah, nak beli buku. Ada beza antara bagi dengan kasih sayang, dengan bagi sebab nak bagi. Ayah minta duit sat, nak bagi, nak beli buku kat sekolah, cikgu suruh beli. Berapa ringgit? Kalau dia tu tuan-tuan nak bagi tu bukan sebab sayang, tapi nak kena bagi sebab tanggungjawab. Berapa nak pakai? 20 ringgit, 10 ringgit. 10 ringgit je. Betul kan nak beli buku ni? Buku apa nak beli? Oh, dia curi banyak. Dia bagi. Dia persoalan tu banyak kan. Tapi cuba dia bagi dengan kasih sayang. Berapa nak? 10 ringgit. Betul kan 10 ringgit? Cukup kan 10 ringgit tu? Ah, nak ambil 20 ringgit lagi. Tuan-tuan sekalian, baginya bagi tapi bagi dengan sayang. Yang tadi ni bagi juga, tapi bagi itu bukan sebab kasih, tapi bagi itu sebab tanggungjawab, bagi itu sebab nak bagi. Demikian Allah duk bagi rezeki kat hamba dia tuan-tuan sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang taat pun dia bagi rezeki, hamba yang maksiat pun dia bagi rezeki. Bukan setakat maksiat, hamba yang mensyirikkan dia pun dia bagi rezeki. Tapi bagi itu bukan sebab sayang. Bagi itu tuan-tuan boleh jadi dalam bentuk istidraj, bentuk ujian, bentuk dia bagi itu sebab dia nak hina orang tu, dia nak orang tu mati dalam kekufuran dan sebagainya. Baik tuan-tuan sekalian, maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kesimpulan dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, mau tak mau kita perlu cari yang sebut nama rahmat. Nak hidup sallallahu alaihi wasallam Muhammad dengan sempurna, nak jadi umat, nak jadi hamba Allah yang paling sempurna, mau tak mau tuan-tuan kena cari satu benda rahmat Allah. Bersungguh-sungguh untuk cari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan bagi rahmat kepada siapa yang dia suka. Allah boleh tarik rahmat daripada siapa pun yang dia suka, tanpa siapa pun boleh halang dia. Allah sebut dalam Quran, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Apa saja yang Allah kurniakan kepada manusia berupa rahmat, maka tak ada siapa pun yang dapat menahannya. Wa ma yumsik fala mursilahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Dan sallallahu apa sahaja yang ditahan oleh Allah sallallahu alaihi Muhammad, maka tak ada siapa pun yang akan sanggup melepaskannya sesudah itu, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan boleh rujuk daripada surah Fatir ayat kedua. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, nak cerita tuan-tuan, banyak mana ibadat kita buat pun kalau tanpa rahmat dan kasih sayang Allah tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, nak masuk syurga pun tak boleh. Dalam satu hadis riwayat daripada sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad, Sulaiman bin Haram melalui Jabir radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam Muhammad, satu hari Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, cerita kepada Nabi SAW tentang seorang lelaki yang ibadat dia 500 tahun. 500 tahun ibadat non stop, tak pernah berhenti ibadat dia selama 500 tahun. Bukan setakat dia beribadat 500 tahun, Allah letak dia ni di satu pulau terasing daripada orang, dengan maksud tak ada sikit pun benda yang boleh contribute dia melakukan dosa. Tak ada benda yang nak ajak dia untuk dosa. Dia duduk seorang-seorang, siapa pun tak kacau dia, dia boleh tumpu untuk ibadat dia, dan dia tak melakukan dosa pun. Tak ada satu benda pun yang nak ajak dia untuk buat dosa. Dan nikmat yang dia dapat Allah bagi dekat dia, satu pokok ruman, pokok delima untuk dia makan pada setiap hari, dan ayam sebesar mata ayam sebesar dengan ibu jari ni keluar untuk dia minum, dan untuk dia minum, untuk dia ambil wuduk sebagainya. Ibadat tak berhenti 500 tahun. Lalu dia minta dekat Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan aku sedang bersujud. Tubuh aku ni tak mau kena tanah, aku nak mati dalam keadaan aku sedang bersujud. Allah makbulkan dia mati dalam keadaan bersujud. Hebat dah tuan-tuan. Sangat hebat amalannya. Bila bangkit-bangkit di padang mahsyar, dia minta dekat Allah, ya Allah, nak masuk syurga dengan ibadat. Allah kata malaikat, bawa dia masuk syurga dengan rahmatku. Dia kata, dak ya Allah, aku nak masuk syurga dengan ibadatku. Tuan-tuan rasa layak dia masuk syurga dengan ibadat 500 tahun tu? Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad,
ibadat 500 tahun, tak buat dosa maksiat, mati pula dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah. Tuan-tuan rasa layak dalam masuk syurga ni? Layak sangat dah. Tapi Allah kata tak, masuk syurga dengan rahmatku. Dia kata tak, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan ibadat yang aku buat. Banyak sangat dah pasang ibadat tu. Allah kata tak, masukkan syurga dengan rahmatku. Tak, lawan lagi, aku nak masuk syurga dengan ibadat aku. Dia kata tak apa, ya malaikat, ambil semua nikmat yang aku dah, yang aku bagi kat dia. Ambil nikmat yang aku bagi kat dia, timbang dengan ibadat 500 tahun tu. Tengok-tengok tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Nikmat yang Allah bagi tu jauh lebih berat lagi daripada ibadat yang dia buat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dia tu, nikmat yang dia dapat, apa yang dia ada, kita ada. Mata Allah bagi kat kita, Allah bagi kat dia. Faham tak silam silam? Hidup, hidung, mulut, tangan, kaki, dia ada, kita ada. Maksud dia, tang anggota tu, dia dapat nikmat tu, kita dapat nikmat tu. Tang rezeki, dia hanya dapat sepohon pokok sahaja. Nama pokok delima yang dia makan pada setiap hari. Dan ayak dia hanya tuan-tuan sebesar ibu jari saja. Tu nikmat kehidupan yang dia ada. Kita rumah ni besar, berapa ratus ribu duk ada. Faham tak ni? Kereta 2-3 biji duk ada di rumah. Salih Allah Syed Muhammad. Anak 3-4 orang duk ada, nikmat Allah bagi. Makan pada setiap hari. Pagi makan lain, petang makan lain, malam makan lain. Bukan satu jenis makannya, makan lain-lain. Bukan setiap hari jenis lain makan. Tak, setiap hari tu, setiap waktu makan tu berbeza jenis makannya. Mana ada pagi makan rucanai, tengah hari makan rucanai, malam makan rucanai, tak? Pagi makan rucanai, tengah hari sekali makan. Wah, lagi contoh pun tak reti. Tengah hari, malam, sekali, tengah-tengah di antara breakfast dengan lunch, cuba ada makan lagi. Nak banding nikmat dia dengan nikmat kita, siapa banyak lagi? Kita jauh lebih banyak lagi tuan-tuan. Nikmat yang dia dapat nak banding dengan kita, kita dapat ni. Kita dapat ni banding dengan dia dapat tu. Tuan-tuan, itu pun yang dia dapat itu pun nak timbang dengan amalan dia 500 tahun tu pun tuan-tuan. 500 tahun pun tak boleh nak cover. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau nak timbang amalan kita dengan nikmat kita dapat ni macam mana? Tuan-tuan faham tak saya cerita apa ni? Macam tu serius. Sungguh kalau fikir-fikir hari ni tuan kita duk faham apa? Duk baca hadis tu duk rasa macam eh rupanya nak masuk syurga tu dengan rahmat Allah saja. Cuba pi dalam sikit duk fikir, cuba bandingkan apa yang dia ada dengan kita ada. Yang dia 500 tahun amalan dengan nikmat yang sedikit dia dapat tu pun tak boleh nak timbang dah dengan 500 tahun amalan. Kita nikmat punya banyak Allah bagi. Tu pun amal tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaan? Dengan dosa tiap-tiap hari duk buat. Dengan amalan pun tak terang mana. Tu pun duk berasa macam nak dapat syurga, duduk syurga paling tinggi, nama syurga Firdaus, nak berdamping dengan Nabi tu. Kalaulah tak ada rahmat Allah tuan-tuan, kita tak berasa syurga ni. Nak cerita lagu tu ya. Maka tuan-tuan duk cerita daripada awal tadi mukadimah dia, tuan-tuan berasa penting nak rahmat ni. Sangat penting tuan, sangat penting. Maksud dia dalam hidup tiap-tiap hari nak kena usaha bagi Allah sayang kat kita. Nak kena usaha bagi Allah pandang kita, bagi Allah tengok kita setiap hari, bagi Allah duduk salat semat, bagi Allah bagi dekat kita rezeki. Bagi tu bukan setakat bagi, tapi bagi dengan kasih sayang. Kita duduk dalam hidup ni tuan sekalian, bukan setakat Allah nak bagi kita hidup, tapi Allah nak bagi kita hidup dengan kasih sayang. Kita buat ibadat bukan setakat Allah nak bagi izin kita untuk buat ibadat. Tuan-tuan boleh mai masjid malam ni, tuan-tuan bukan setakat nak bagi boleh mai dalam masjid, tapi Allah bagi kita mai dengan kasih sayang. Maka tuan-tuan muslimin sekalian, maka jadilah kita yang hidup dalam kehidupan ini tuan-tuan dilimpahi dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Macam mana cara dia? Baik, salat Allah sayang Muhammad tuan-tuan. Yang pertama, cara untuk kita menjemput rahmat dan kasih sayang Allah. Apa dia? Salat Allah sayang Muhammad tuan-tuan, bersifat ihsan dalam hidup. Dalam hidup kena ada ihsan. Allah sebut dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16, tuan-tuan boleh rujuk. Allah sebut wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a innallaha rahmatallahi qarib innallaha rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Apa dia?
Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang, kalau-kalau takut tak diterima, dan dengan perasaan harap supaya Allah memakbulkan. Sesungguhnya salli ala Sayyidina Muhammad, rahmat Allah itu dekat dengan orang yang memperbaiki amalannya. Tuan-tuan, ihsan ini ada dua. Yang pertama, tau ihsan. Yang pertama, ihsan dalam ibadat. Yang kedua, ihsan dalam muamalah. Ihsan dalam ibadat ni macam mana? Nabi SAW sebut bila malaikat Jibril mai dekat dia, dan malaikat Jibril kata salli ala Sayyidina Muhammad, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad ceritakan kepada aku tentang ihsan. Nabi kata apa? Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kamu ibadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Ni tuan-tuan dua peringkat nama salli ala Sayyidina Muhammad dalam ibadat kita ni. Nak buat ibadat ada dua peringkat ihsan. Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah. Musyahadah ni macam mana? Buat ibadat macam nampak Allah. Tapi bukan maksud bayang Allah lagu tu. Tak. Dalam hidup dia, dalam ibadat dia, dia berasa macam dia nampak Allah. Kita tak sampailah tahap tu, tak hidup sembang lah. Faham tak ni? Tapi paling tidak pun kena ada muraqabah. Apa dia muraqabah tu? Berasa Allah duk tengok kita. Saya tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan rasa insyaAllah okey dah kot. Tapi saya lah tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan nak tahu tak kita ibadat kita berasa Allah tengok ataupun tidak tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tengok nilai ibadat kita waktu kita sembahyang ramai-ramai, waktu kita sembahyang seorang-seorang. Tahu tu sudah. Tidak ni. Waktu tuan-tuan buat ibadat seorang-seorang, waktu tuan-tuan ibadat ramai-ramai, waktu orang duk tengok kita, waktu kita duk seorang-seorang, beza dah ibadat kita. Tahu tu pun tahu dah macam mana ibadat kita duk berasa Allah tengok ataupun tidak. Kalaulah kita buat ibadat kita duk berasa Allah duk tengok kita sepanjang masa, macam mana tuan-tuan buat dalam masjid, macam itulah tuan-tuan buat di rumah. Macam mana tuan-tuan pakai dalam masjid, macam itulah tuan-tuan pakai dalam rumah. Macam mana tuan-tuan duk pegang tasbih zikir dalam masjid, macam itulah tuan-tuan pegang tasbih zikir di rumah. Macam mana tuan-tuan memperelokkan ibadat kita, rokok kita, sujud kita dalam ibadat kita di masjid, macam itulah kita buat rokok sujud kita di rumah. Tapi kita sendiri ada jawapannya, macam mana kita buat di rumah, macam mana kita buat di masjid. Pasal apa? Pasal kita berasa duk ada duk tengok kita waktu di masjid, kita duk berasa macam tak ada siapa tengok kita waktu duduk di rumah. Setuju tak ni? Muslimat? Apa ni? Masjid pakai bukan main, jubah, ketayak, serban buat tak kepala. Ya tak? Di rumah dia boleh pakai baju pagoda yang kena tembak dengan Israel tu dia pakai. Itu pun okey, malu nak gulung okey petang ni. Ya Allah, sebab. Pasal apa? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita sembahyang tepi tok guru kita yang mengajak kita sembahyang? Kita sembahyang tepi tok guru kita yang mengajak kita sembahyang. Macam mana keadaan? Allah, rokoknya kemas, takut silap sikit. Oh nak sujudnya cantik. Pasal apa ni? Sebelah dulu tengok. Sama juga tuan-tuan dalam ibadat, sama juga dengan dalam kita melakukan kemaksiatan. Kena ada sifat paling tidak muraqabah dalam hidup. Berasa Allah duk tengok. Kita lah, tak sembang kita lah, tak sembang orang lain lah. Duk seorang-seorang, Allah, ada saja benda maksiat kita nak buat bila kita duk seorang-seorang. Betul tak ni? Waktu duduk depan orang baik, cakapnya baik, sendiri saya buat, akhlak baik. Cuba duduk seorang-seorang. Cuba waktu pergi kursus duduk seorang-seorang, duduk sendiri semua Kuala Lumpur, duduk satu bilik seorang-seorang, ada internet full bar dekat tu. Anak ni. Duduk seorang-seorang, duduk dalam bilik, internet full. Laju. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham tak ni? Tuan-tuan tengok waktu tu tuan-tuan saya apa kita duduk tengok? Apa kita duduk perhati? Faham tak? Waktu duduk masjid, waktu duduk ramai-ramai kawan pegang tasbih. Waktu kita duduk seorang-seorang dalam bilik yang internet full tu, rajin nak pegang tasbih gitu. Apa kita tengok? Maksud dia apa? Maksud dia kita ni waktu duduk seorang-seorang dengan duduk orang-orang, waktu duduk bersama dengan orang ramai, ibadat kita tak sama, akhlak kita tak sama, perangai kita tak sama. Pasal apa? Pasal masih lupa Allah duk tengok kita duk buat apa. Kalau macam tu ihsan ada tak ni?
Tak ada dua benda ni terkeluar daripada sifat ihsan. Sebab sifat ihsan duduk dua ni je. Satu berasa nampak macam nampak Allah, satu lagi paling tidak berasa Allah tengok kita. Keluar pada tu tak ada sifat ihsan lah. Duk berasa macam ihsan tak ada kat kita lagi ni. Duk berasa lagu tu lah. Betul tak tuan ni? Tak apa nak angguk ke yang ni. Yang kedua, ihsan dalam muamalah. Muamalah guna urusan kita sesama manusia, urusan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Kataballahu ala ihsan, katabal ihsanu ala kulli syai. Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap urusan kehidupan kita. Sehingga kan idza dhabah idza qataltum fa ahsinu qitlatah, kalau kamu nak membunuh elokkan pembunuhan kamu. Idza dhabhtum fa ahsinu zibhatah, kalau kamu nak sembelih pun elokkan sembelihan kamu. Nak abang kata apa, sampai nak bunuh orang pun ada ihsan, nak sembelih binatang pun kena ada ihsan, apatah lagi muamalah sesama manusia, nak bercakap dengan orang, nak deal dengan orang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, sampai ke tahap sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia ajak kat kita, noh, nak bakar binatang pun ada ihsan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak bakar serangga pun ada ihsan. Macam mana nak letak ihsan tu, nak faham? Ihsan sama manusia ni, tuan-tuan, orang putih kata put ourselves in their shoe. Orang putih kata tu. Bolehlah sikit-sikit. Letak diri kita tempat dia. Tuan-tuan tak suka orang marah-marah kat kita, kita jangan marah-marah kat orang. Kata tu. Tuan-tuan tak suka orang duk tengking cakap kita bukan main, tuan-tuan jangan duk tengking orang cakap kita bukan main. Tuan-tuan tak suka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang duk fitnah kita, jangan fitnah orang. Tuan-tuan tak suka orang buka aib kita, jangan buka aib orang. Kalau tuan-tuan letak diri kita di tempat orang, dalam apa yang nak kita cakap, maka tuan-tuan akan jadi orang yang paling baik sifat dia, ihsan. Faham tak ni? Sampai ke tahap tuan-tuan diajak dalam ihsan tu, nak sembelih binatang, jangan tunjuk pisau dekat binatang tu. Kita sembelih. Pasal apa? Pasal disuruh kita. Cuba bayangkan kita kalau jadi lembu tu. Takut tengok pisau. Jangan sembelih lembu lain di depan lembu yang lain. Pasal apa? Takutnya lembu ni. Letak diri kita tempat lembu tu. Sampai macam tu diajak kat kita ni. Supaya kita ni ada sifat ihsan, belah kesian. Faham tak ni? Salih Azim Adnan. Ada sifat ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka Allah akan bagi dekat kita rahmat dan kasih sayang. Bila nak buat ibadat, Allah sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wad'uhu khaufan wa tama'a. Kamu berdoa kepada Allah, orang yang punya sifat ihsan dalam ibadat dia, orang yang punya sifat ihsan dalam muamalah dia, setiap kali dia melakukan ibadat, setiap kali dia melakukan doa, dia akan ada dua sifat. Ini sifat orang ada ihsan ni. Tuan-tuan kena ada yang ni. Bila buat ibadat, nak semayang, tuan-tuan nak doa, tuan-tuan buat apa saja ibadat, tuan-tuan, tuan-tuan kena ada dua sifat ni. Apa dia? Khauf, khaufan wa tama'. Takut dan harap. Takut dan harap. Takut apa? Takut Allah tak terima. Harap apa? Harap pula Allah terima walaupun punya banyak cacat dalam ibadat. Dalam kitab tafsir Ibnu Kathir sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam mentafsirkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangunkan Kaabah. Nah, atas tapak Kaabah yang sedia ada, dia adalah pundak-pundak Kaabah tu. Ulama khilaf bilakah Kaabah asal dibina. Ada ulama kata dibina pada zaman Nabi Adam, ada sebagai ulama fasirin kata dibina oleh para malaikat, wallahu alam. Yang pasti pada zaman Nabi Ibrahim dah ada tapak Kaabah tu ada dah. Lalu Nabi Ibrahim AS membina Kaabah di atas tapak dia. Waktu selesai, waktu tengah duk bina tu, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim AS dan anak dia Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sampai habis siap pun angkat tangan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami amalan ini. Innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui.
Tuan-tuan ulama mufassirin yang mentafsirkan ayat tu menangis, dia kata apa? Wahai kekasih Allah, kamu sedang melakukan perintah Allah. Kamu tu seorang rasul, kamu tu seorang rasul, bukan sekat rasul, rasul ulul azmi, rasul pilihan, ketua, sebagai bapa bagi segala para nabi. Pun selepas daripada melakukan amalan, angkat tangan berdoa, ya Allah tolonglah terima amalan kami. Kami ni siapa yang berasa selesa dengan setiap kali kami melakukan ibadat tanpa risau sikit, seolah-olah ibadat yang kita buat tu direct Allah terima dengan semua, dengan seluruh kesempurnaan. Tuan-tuan faham tak? Nabi Ibrahim tu rasul, bukan sekat rasul, rasul ulul azmi, bukan sekat rasul ulul azmi, bapa kepada segala para rasul ni pun lepas daripada buat ibadat, angkat tangan sungguh-sungguh minta, ya Allah tolong terima. Kita lepas semayang tadi tuan-tuan sekalian, bagi salam gelak tak berasa apa, sedangkan semualah semayang tadi penuh dengan cacat, semayang tadi penuh dengan celah, khusyuk pun langsung tak ada, pun rasa sangat selesa, seolah-olah semayang kita tu Allah nak terima bulat-bulat gitu. Tuan faham tak ni? Teruk kita ni kan? Teruk kita ni. Sepatutnya lepas semayang tu kena ada dua benda. Khauf. Takut. Sebab tu diajak kat kita oleh Nabi SAW lepas semayang, bagi salam, kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Nabi ajak kat kita. Astaghfirullahalazim. Nabi istighfar dalam hadis tak kat tu. Tapi ada satu hadis yang lain, Nabi SAW cerita, man qala astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang mengatakan astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sempurna macam kita duk kaca lepas mayang tu, maka diampunkan dosanya walaupun dosanya sebesar melarikan diri daripada medan perang. Jadi istighfar yang kita baca lepas mayang tu ada dalil dia. Walaupun dalam dalil lepas sembahyang Nabi SAW hanya sekadar membaca astaghfirullahalazim sahaja tekat tu. Faham tak ni? Tapi pasal apa Nabi SAW ajak kita untuk istighfar lepas sembahyang, sedangkan kita baru selesai melakukan ibadat. Sepatutnya istighfar ni kalau buat silap, buat dosa, istighfar betul lah. Ni baru lepas sembahyang, baru lepas buat ibadat. Sembahyang benda nombor satu. Dalam sembahyang tu semua amalan-amalan penghapus dosa belakang. Dalam semayang ni tuan-tuan, Sayyidat, ada takbir. Takbir itu penghapus dosa. Nabi SAW kata, ittaqillah haithuma kunta, ittabi'a sayyatal hasanatan tamhuha. Kamu bertakwalah mana saja kamu berada, dan ikutilah kemaksiatan yang kamu buat dengan hasanat, dengan kebaikan yang akan memadamkannya. Tuan-tuan semayang, tadi dah menghapus dosa. Nabi SAW sebut, ma min abdin yasjudu lillah sajjatan illa kataballahu bi hasanatan wa muayyana bi sayyatan wa rafa'a bihi darajatan. Tidaklah seorang lelaki yang sujud, tidaklah seorang yang sujud kepada Allah dengan satu sujud, melainkan setiap sujud tu Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah akan angkat satu darjat. Sujud tu pun penghapus dosa. Tuan-tuan dalam semayang ada baca Quran, baca Quran itu penghapus dosa. Ada takbir, takbir itu penghapus dosa. Tahmid, tahmid penghapus dosa. Tahlil, tahlil penghapus dosa. Selawat pada Nabi penghapus dosa. Doa dan sembahyang penghapus dosa. Tu dalam ibadat tu tuan-tuan semua Allah, dalam sembahyang itu berapa banyak amalan yang akan menghapuskan dosa. Tapi pasal apa Nabi ajak lepas sembahyang tuan-tuan tolong istighfar? Pasal apa Nabi nak ajak dekat kita? Ingat, hang sembahyang tadi bukan sempurna pun. Sembahyang tadi bukan elok pun. Rukun qauli, fi'li, qalbi pun tak tahu mana satu lagi. Apa yang menjadi syarat sah rukun qawli pun tak tahu lagi. Lima syarat sah, lima syarat perkara yang boleh batalkan rukun qawli pun tak tahu lagi. Semayang kita sangat teruk, khusyuk jangan ceritalah, lagi jauh lah. Nabi ajak kat kita, dah tahu semayang tu punya tak elok, istighfar lah. Faham tak ni? Istighfar tak? Istighfar lah. Tapi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, cari telefon. Saya pun dah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Tengah duk istighfar tu boleh share lagi ke? Mari depa hantar, ya Allah, tuan-tuan saya pun pening dah. Tak ada kerja dah saya. Tak ada. Hantar gambar ada kereta jatuh dalam parit, kepala lulu. Jatuh kereta tu jatuh dalam parit, kepala lulu tinggal hujung dia aja. Lepas tu dia kata apa? Interview bersama dengan pemandu kenderaan tersebut. Mari kita dengar sama-sama.
Lepas tu ada lah dia punya voice kat tu, kita pun tekan. Tuan-tuan tahu tak orang yang buat kereta tu interview, dia jawab guna. Saya kata hampa ni tak ada kerja ke? Nak buat habis data aku ya. Ya Allah. Dak sambil duk istighfar tu boleh forward yang tu. Ya Allah masya-Allah tuan-tuan. Maksud dia apa? Langsung tak berasa apa dengan istighfar yang kita, sedangkan syarat nak diterima amalan kita tu ada khauf, ada takut Allah tak terima amalan kita. Sedang kita tahu amalan kita tu sangat tak elok. Maya maghrib tadi, siapa khusyuk dia angkat tangan? Bosan macam, "Eh, khusyuknya maya aku ni sebut." Ada ke tu? Tak khusyuklah tu. Sanalah saya mama. Faham tak ni? Dan wa tama'a ataupun wa raja', apa dia? Harap Allah terima amalan aku tu. Harap Allah terima. Dah tahu ibadat tak sempurna, dah tahu tak cantik, maka harap Allah terima. Walaupun tak sempurna, walaupun tak cantik, tapi harap ya Allah, Allah terimalah ibadat aku. Tuan-tuan, amalan dengan penerimaan ni tuan-tuan, dia ada 5 peringkat. Ini keluar sikit ni, saja nak kongsilah. Amalan kita buat dengan penerimaan Allah ni ada 5 peringkat. Yang pertama tuan-tuan, amalannya sah dan amalan juga diterima oleh Allah. Buat amalan, amalan sah. Dan amalan tu juga diterima oleh Allah. Yang ni yang paling cantik, yang paling sempurna sekali. Yang kedua, amalannya sah, salih ala syamat, tapi tidak diterima oleh Allah. Pasal apa? Pasal mungkin ada ujub, mungkin ada riak, mungkin ada sum'ah. Faham tak ni? Harap orang tengok, harap orang puji, harap kebaikan daripada manusia. Sifat-sifat mazmumah tu dia ada, maka hilang pahala. Sah, sah, tapi pahala tak, tak ada. Yang ketiga, amalannya sah. Sorry, amalannya sah dan amalannya diterima, tetapi dipadamkan oleh Allah. Bayanglah. Sah dah, nampak dah pahala tu. Cantik dah duk, tapi padam. Pasal apa padam? Allah sebut dalam Quran, pasal ungkit. Okay. Specifically Allah sebut dalam Quran, sedekah, wakaf. Ungkit ni tuan-tuan, dia kapek ni, contohlah kapek ni, dia wakaf kapek ni. Bukan banyak pun, sekaki ya. Daripada banyak ni, sekaki tu ya, dia ungkit tu sekaki. Sekaki tu pun, setiap orang yang main semayang atas kapek tu, pahala pergi kat dia. Tuan-tuan bayang tak? Orang main mengaji ni, buat amal pula tu, pahala pergi kat dia. Jadi, 3 tahun dah kapek ni duduk tuan-tuan, 3 tahun tu pahala main kat dia dah. Main kat dia, main kat dia, main kat dia, main kat dia. Bukan sikit-sikit, banyak ni. Main-main mesyuarat AJK sekali, nama tak lekat. Ha. Bila nama-nama tak lekat tu tuan-tuan, habis-habis mesyuarat agung tu, pergi kat kedai kopi tu. Mana nak? Kata, nama hang tak nik ni. Tak nik. Tak apalah, dia buat kat aku lagu tu. Tak apa, tak apa. Tu hang tahu tak? Hang tahu tak ni? Tu, kapek tu kalau tak pasang aku tu, aku tak ada kapek tu. Tadi mula tu. Tu ekon tu kalau tak pasal aku tu. Hari tu tuan-tuan, 3 tahun pahala duk mengalir, mengalir, mengalir kadang. Bukan setakat hari dia ungkit tu Allah padam. No, daripada hari dia bagi tu, Allah padam. Be. Gone with the wind. Okey lah. Sebab tu jangan ungkit. Hal ni. Yang keempat, amal sah, amal diterima, tapi dibagi ke orang di padang mahsyar. Pasal apa? Ngumpat, fitnah, buat zalim ke orang. Pahala dah dah. Pergi kat padang mahsyar, ada makhluk menamai. Ya Allah, dia dulu buat hina kat aku dulu, dia fitnah aku, dia bercakap tak betul tentang aku. Ya Allah, aku nak tunai hak aku.
atas dia. Ambil pahala bagi kat dia habis. Itu jangan duk mungkin. Jangan duk fitnah orang. Jangan duk mengumpat. Mana ni? Belajar-belajar untuk tahan mulut daripada bercakap. Takut tak betul. Main yang kelima, apa dia? Amalan tidak sah dan amalan tidak diterima oleh Allah. Ini out lah, habis ni. Ini langsung sah pun tidak, amalan pun tidak diterima oleh Allah. Habis. Tuan-tuan, salih al-sahamat. Orang yang ada sifat ihsan dalam hidup ni, kata Nabi SAW, salih al-sahamat, kata Allah dalam Quran ni apa dia ni? Bila dia berdoa, dia ada rasa takut dan dia harap Allah terima. Tuan-tuan, maka waktu itulah inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang punya sifat ihsan macam ni. Pertama, habis. Boleh faham kan yang pertama tu nak? Cara nak jemput ihsan, nak jemput rahmat daripada Allah ialah kita bersifat dengan sifat ihsan. Sama ada dalam ibadah ataupun muamalah. Yang kedua, salih ala saya Muhammad. Nak dapat rahmat Allah ni, tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran surah An-Naml ayat ke-27, tuan-tuan boleh rujuk. Apa dia? Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Alangkah baiknya kalau kamu memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberi rahmat. Sadiq Syamad. Pesan Nabi Saleh kepada orang-orang yang kafir. Istighfar. Nak dapat rahmat kasih sayang Allah, apa dia? Perbanyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Salih ala saya Muhammad. Tuan-tuan, orang yang banyak istighfar, kita ni istighfar ni tuan-tuan ni atas dosa kita. Pasal apa istighfar? Pasal dosa. Anak ni? Dosa kita buat, banyakkan istighfar. Dalam kita nak minta ampun atas dosa kita buat tu, bila kita sebut istighfar tu, Allah bagi lagi ke atas. Ni sifat Allah. Tuan-tuan, kalau orang main bagi dekat kita sesuatu, dah, ustaz, nah, handphone saya bagi kat ustaz ni. Tengok handphone ustaz teruk, rosak. Tengok rumah rosak-rosak sungguh, handphone dia jadi biru tu. Sepak tapi pikat kedai dia kata apa? Nak tukar ni ustaz 1000. Nak repair ni. 1000 tak apalah. Trade-in boleh trade-in. Dia kata saya pun tak mau trade-in, nak repair pun 1000. Dia pun tengok-tengok, "Loh ustaz, teruknya handphone anak ustaz ni. Saya bagi handphone kat ustaz." Kita tuan-tuan, bila orang bagi kat kita satu, kita kata apa kat dia? Terima kasih lah. Layak dah dia bagi sesuatu kat kita, kita kata terima kasih, itu fair enough lah. Terima kasih nah. Faham tak? Dia kata, kata terima kasih. Oh, terima kasih. Disebabkan kata terima kasih itu, nah, bagi lagi satu pahala. Bagi lagi satu benda. Kita kata, loh bagi lagi. Terima kasih nah. Terima kasih lagi. Nah, bagi lagi ke atas. Tuan-tuan dah jumpa ada orang lagu ni? Jumpa tuan-tuan beritahu kat saya, saya teringin nak jumpa dia. Tapi itulah Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, dia bagi nikmat dekat kita setiap hari, dia bagi kita makan, dia bagi kita minum, dia boleh bagi kita bangkit tidur tadi ni pun besar nikmat dah. Tuan-tuan bangkit tidur bagi tadi ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata terima kasih itu pun fainah lah, nikmat Allah bagi kita ni. Nikmat makan ni tak ingat-ingat sikitlah. Dia bagi makanan kat kita, boleh angkat makanan tu daripada tangan masuk ke mulut pun satu nikmat dah. Boleh masuk ke mulut, telan masuk perut, satu nikmat lah. Ni jadi kenyang pun satu nikmat lagi. Ada tak orang makan perut dia tak kenyang? Jadi cirit-birit. Tidak. Ada tak orang ada makanan depan dia, nak angkat masuk mulut, telan tak boleh? Tidak. Ada. Kita dapat nikmat makan itu pun sangat besar dan nikmat Allah bagi kat kita. Kata terima kasih itu pun cukup dah sepatutnya. Tapi bila kata saja alhamdulillah, sebut saja alhamdulillah, tak ada apa. Ufira lahu ma taqad min zambi. Allah akan mengampunkan dosa dia terdahulu. Ya Allah. Lagi kata apa lagi? Nabi kata apa? Alhamdulillah tamlaul mizan. Kata alhamdulillah dapat pahala memenuhi ruang timbangan mizan. Ya Allah. Tentu faham tak ni? Itu dia sifat Allah. Sama juga dengan kita istighfar. Istighfar tu dosa kita buat. Belajar-belajar main masjid ni bukan daripada dulu balik-balik ke main masjid dah. Tidak ni. Bukan jenis kita balik-balik dulu pegang tasbih bangun qiyamul lail dah. Dah.
baru belajar di masjid ni umur 40 kan. Faham tak ni? Baru duk belajar baca Quran ni start umur 40. Dulu ni ustaz nasib baik ustaz tak jumpa makcik je ustaz waktu tu. Faham? Ustaz pun rebah apa kalau jumpa waktu tu. Dengan skirtnya, dengan rambut macam hantu kat lima. Waktu tu, waktu kita duduk dalam jahil, dosa Allah saja tahu apa kita buat. Faham tak ni? Bila dah sedak-sedak ni mula duk istighfar, astaghfirullahalazim. Duk sorang-sorang, astaghfirullahalazim. Pagi-pagi duk istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, baca sayyidul istighfar. Petang, Allahumma anta rabbi, baca sayyidul istighfar. Faham tak ni? Tu pasal apa duk baca sayyidul istighfar tu? Pasal apa duk istighfar banyak tu? Nu dosa banyak ustaz. Kita istighfar atas dosa-dosa yang kita buat. Tahu Allah nak bagi dekat apa? Allah bagi dekat kita yang pertama kasih sayang dia. Lagi dalam satu hadis yang lain, riwayat Abu Daud pula tuan-tuan sekalian, siapa yang melazimi istighfar, kata Nabi SAW, maka yang pertamanya, salli ala Sayyidina Muhammad, Allah akan membebaskan dia daripada kesedihan. Sesedih, masa sempit, masa ketat dada, Allah bebaskan dia, Allah lapangkan. Yang kedua, Allah akan melapangkannya daripada segala kesempitan. Lagi, Allah akan bagi rezeki dekat dia daripada arah yang tidak disangka-sangka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang lelaki tanya kat Rasulullah SAW, tuan-tuan perasan tak kadang-kadang, ya Allah, pasal apa doa macam Allah tak dengar? Pasal apa duk berasa macam ish duduk tapi macam, pasal apa lah duk bangkit tahajud, ya Allah rasa macam berat saya nak bangkit tahajud. Bukan cerita bangkit tahajud, kalau berat nak bangkit tahajud tu biasa, tapi kalau nak bangkit semayang sunat selepas daripada semayang yang kita masih duduk dalam wuduk dan kita berada dalam soh pun rasa berat, tu something wrong. Faham tak ni? Kalau kita tak ada wuduk, lain cerita nak pergi ambil wuduk, sehari ikut berat susah. Tak, duduk dalam wuduk dah ni. Yang main sunat ni bukan tunggu nak bangkit. Semayang duduk pun tak apa. Pun tak boleh buat. Something wrong. Ni sampai hari ni, sampai malam ni, kau nak buka Quran sat, nak tengok Quran pun tak hari ni. Faham tak ni? Bukan cerita baca Quran. Saya tak sebut baca Quran. Saya kata tengok Quran. Sebab Quran ni tengok dah dapat pahala dah. Bukan cerita baca, tengok pun. Ni sampai malam ni, sepatah Quran pun tak tengok. Faham tak ni? Sedangkan daripada pagi tadi celik mata, WhatsApp tak berhenti. Tengah duduk kuliah duduk WhatsApp lagi ni. Faham tak ni? Facebook tu pentang celik je. Celik je Facebook, saya Facebook. Allahumma sayyidat. Quran, tengok Quran, bukan cerita baca. Tengok pun tak. Maksud ni ada something wrong ni. Ya teruk sungguh lah kita ni tuan-tuan Ustaz Jimat. Faham tak ni? Pasal apa jadi lagu tu? Dosa. Waktu seorang sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ayu du'ai afdal ya Rasulullah, apakah doa yang paling afdal sekali aku nak minta Rasulullah ni? Kan dalam hidup ni macam-macam nak minta. Nak minta keluarga bahagia, nak minta anak soleh, nak minta rezeki murah, nak hidup berkat. Tengok ni. Jenis kita ni sikit nak minta sembahyang khusyuk. Nak minta rajin ibadat. Nak minta sehat tubuh badan. Nak minta supaya pagi-pagi boleh bangun qiyam mulai tak tinggal. Nak minta supaya boleh sedekah banyak. Banyak benda kita nak minta daripada Allah dalam sehari-hari. Di dalam banyak-banyak tu, apa doa paling afdal sekali nak kita minta? Tahu Nabi kata apa? Nabi kata al-afu, minta ampun. Wal-afiyah fi dunya wal-akhirah, dan minta keselamatan dunia dan akhirat. Pasal apa Nabi SAW kata minta ampun? Pasal apa tak minta masuk syurga kah? Tak minta jauh pada neraka kah? Pasal apa Nabi kata doa paling afdal sekali nak minta ialah minta ampun kepada Allah. Pasal apa?
Pasal inilah tuan-tuan yang jadi pintu doa-doa kita tidak dimakbulkan. Dosalah jadi pintu yang tak terbuka menyebabkan doa-doa kita tidak dimakbulkan. Kalau dapat buka pintu ni yang namanya pintu pengampunan, yang lain akan go with the flow. Tuan-tuan faham tak ni? Yang belakang tu tunggu sat, yang belakang ni tunggu sat. Nak dapat rezeki berkat, tunggu sat. Nak dapat rezeki murah, tunggu sat. Nak dapat anak soleh, tunggu sat. Pasal apa? Pintu depan tak buka lagi, yang namanya pintu pengampunan. Nu dosa duk blok. Kalau clear yang ni, yang lain akan go with the flow. Tak payah minta pun Allah bagi. Pasal apa? Rahmat. Boleh faham tak? Jadi soalnya saya umat tuan-tuan, rupa-rupanya istighfar inilah yang sedang mengundang rahmat. Nabi SAW kata apa? Dalam satu riwayat Nabi SAW sebut, dalam satu hadis Hasan, Nabi SAW kata, beruntunglah kepada orang yang dalam buku catatan amalnya banyak istighfarnya. Hari ini sikit istighfar. Cuba tengok balik, jangan mata balik, tengok belakang. Hari ini berapa istighfar kita buat? Lepas sembahyang dah 3 kali 5, 15. Yang lain? Tak ada. Tak ada. Tidak? Mangguk pergi lah. Tak payah dia buat soleh sangat lah. Muslimat? Banyak lah hari ini. Esok cuba setting lelok. Pagi-pagi bagi ada 100 istighfar. Tubu ilallah, kata Nabi SAW, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali sehari, kata Nabi SAW. Nabi istighfar 100 kali sehari. Maka tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, tolong pagi-pagi clearkan 100 kali istighfar kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bagi berasa sikit masuk ni. Nak sedap sikit, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nak sedap lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Faham? Salli ala sayyidina Muhammad. Saya cadang buat pagi. Buat waktu. Kita ni kalau amal kita ni tak setting waktu, kita tak lekat. Waktu mana Ustaz? Tak tahu. Tuan-tuan cari waktu mana yang tuan-tuan rasa selesa. Saya cadang waktu tuan-tuan start kereta nak pergi kerja tu. Nak pergi kerja, nak pergi dua atas kereta tu. Start. Lagi tak main dah start ke tu. Tekan ke tu. Kunci duduk dalam poket dah. Tak main lah pukul-pukul kunci tu. Faham tak? Masuk tekan minyak cik. Oh, gitu kan? Sebelum nak buka radio, sebelum nak apa, istighfar lu 100 kali. Bagi ada dalam catatan amal kita tu istighfar 100 kali sehari. Lagi sayyidul istighfar, jangan tinggal. Bila? Subuh dengan asar. Sabda Nabi SAW, man qalaha fin nahari muqinun biha famata qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah aw kama qala. Siapa yang baca pada sebelah siang dia dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah siangnya sebelum malam, maka dia daripada ahli syurga Allah SWT. Wa man qalaha fil laili muqinun biha, siapa yang baca pada sebelah malamnya dengan yakin, famata qabla an yusbiha, dan dia mati pada sebelah malamnya sebelum subuhnya, fahuwa min ahli jannah, maka dia daripada ahli syurga Allah SWT. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Sayyidul istighfar. Boleh ni? Ha, saya. Boleh ke? Tak sanggup seorang pun pasal apa. Boleh tak? Kalau tuan-tuan tak hafal lagi sayyidul istighfar, hafalkah? Faham tak ni? Tengok, tuan-tuan boleh rujuk kepada Fadilatul Syekh Al-Doktor Al-Bugali. Cari itu penghulu segala istighfar, tuan jumpa lah. Ataupun tuan-tuan boleh tengok dalam buku saya ni ada. Ada sayyidul istighfar, ada buku tempat jualan lagi kalau setiap hari. Faham tak ni? Perbanyakkan istighfar. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan seorang lelaki
akan diharamkan baginya rezeki kerana dosa yang diperbuat olehnya. Faham tak ni? Kalau Allah bagi juga rezeki kepada kita, itu bukan atas rahmat, tapi itu istidraj. Dia buat dosa, bagi lagi rezeki. Lagi dia buat dosa, lagi bagi rezeki. Itu bukan rahmat, itu istidraj. Berhati-hati. Dua dah. Yang pertama tadi, cara nak dapat rahmat bersifat ihsan. Yang kedua ialah banyakkan istighfar. Yang ketiga, cara untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Salli ala Sayyidina Muhammad. Membaca, menghafaz dan beramal dengan Al-Quran. Allah sebut dalam Quran, sa'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Surah Al-An'am 155, tuan-tuan boleh rujuk. Dan inilah sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang kami turunkan yang ada berkatnya. Oleh itu hendaklah kamu menurutinya dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Apa hak kita dengan Quran? Tuan-tuan, ni tuan-tuan yang main mengaji Malaysia, saya tak mau sembang dengan orang yang tak main mengaji. Susah. Tuan-tuan yang orang yang main mengaji malam ini, paling tidak satu muka Quran kena baca. Ni kita yang ada ni, sari. Boleh tak? InsyaAllah. Ni macam tak mana boleh. Cuba azam elok-elok, sari satu muka. Tuan-tuan, gamakkah boleh baca WhatsApp sampai tak berhenti-berhenti? Tiba-tiba Quran satu muka tak boleh nak baca. Tuan-tuan, ni sayang ke Allah tak ni? Sayang tak? Ni saya tanya, ni jawablah saya. Ya Allah, sungguh-sungguh kan? Sebab nak dapat manis iman, tak manis iman, halawatul iman, syarat nombor satu sekali, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi min siwahuma, kata Nabi SAW. Dia mencintai Allah dan Rasul itu lebih daripada sekalian makhluk yang selain daripada keduanya. Syarat dapat mana iman. Tahu mana iman tu apa? Semayang khusyuk sedap, baca Quran syok, ya Allah, qiyamul lail tahajud syok, boleh sujud menangis. Faham tak ni? Nak tunggu waktu semayang maghrib masuk pukul 7, dia 6:30 tu excited dah nak pergi semayang. Ini pasal lorang masuk waktu pula dah semalam. Kemarin baru pasal, baru semayang pasal. Allahumma salli semayang. Kita ni satu pun tak ada. Khusyuk pun tak ada. Sedap baca Quran pun tak ada. Sedap qiyamul lail pun tak ada. Sedap tunggu waktu semayang pun tak ada. Maksud dia apa? Jauh daripada kemanisan iman. Faham? Para sahabat, tuan-tuan, ada seorang sahabat bernama Abbad. Nabi kawan kepada Ammar bin Yasir. Bila Nabi SAW suruh dia pergi untuk jaga sempadan, tengah jaga sempadan tu, dia kata, daripada aku duduk tidur saja, baik aku berdiri, berdiri baik aku semayang. Dia pun semayang. Tengah semayang tu, tengah duduk baca suratul kahfi. Sambil dia semayang, baca suratul kahfi. Lepas baca surah kahfi ni, banyak kisah. Kisah ashabul kahfi, kisah dua lelaki yang ada kebun, kisah tentang Zulkarnain, cerita Ya'juj Ma'juj, macam-macam cerita kan. Tengah-tengah duduk baca tu, tiba-tiba nampak kelibat musuh. Musuh, tapi tak berhenti semayang. Musuh tengok, dia ni nampak ke tak nampak ni? Tarik anak panah, tembak, cak, kena kat tubuh dia. Dia cabut satu. Tengah semayang, tak rebah lagi, ambil panah lagi, cok, cabut satu lagi. Sampai 3 kali panah, darah dah turun dah. Kena kawan dia, kawan dia kata, ni hang ni pasal apa, kelang kebut dah. Dia kata, aku kena panah. Awak tadi tak berasa kah hang kena panah tu? Dia kata, berasa. Lepas tu awak tak berhenti semayang. Dia kata, aku sedang duk baca surah, aku tak tahu nak berhenti tang mana. Sedap.
Sedap baca surah tu, tak tahu nak berhenti tak mana. Boleh bayang tak? Baca lagi sedap, baca lagi sedap. Ni kenapa dah? Dia kata sehinggakan aku merasakan waktu tu, kalau mati tu lebih sedap lagi daripada aku berhenti. Mati tu lebih baik lagi daripada aku berhenti baca surah yang tengah sedap. Allah. Pasal tuan-tuan boleh bayang tak orang macam tu? Tuan-tuan boleh rasa tak? Tak boleh rasa, pasal kita tak rasa macam mana dia rasa bila baca Quran. Sebab dia ada halawatul iman, kita tak ada. Faham tak? Cerita Sayyidina Uthman berdiri satu juzuk, satu khatam, satu Quran dalam satu sembahyang dia. Berasa tak? Tak berasa. Reti dah nak cerita? Tak reti. Tahu tak? Tak tahu. Pasal apa? Kita tak rasa macam mana dia rasa. Dia ada halawatul iman. Anda bayang tak orang boleh qiyam mulai pukul 3-4 pagi berdiri saja sampai subuh. Tuan-tuan boleh buat lagu tu? Tak boleh buat. Pasal apa? Pasal dia ada halawatul iman yang kita tak ada. Syarat nombor satu sekali nak ada halawatul iman, cinta dekat Allah, cinta dekat Rasul lebih daripada yang selain pada keduanya. Tanda cinta tu apa? Excited, sembang dengan dia. Seronok, sembang dengan dia. Macam kita duduk bercinta dulu lah. Lupa dah. Waktu kemuncak cinta ni, waktu baru kahwin, lepas kahwin, hari kahwin tu kemuncak cinta tu, orang pergi honeymoon. Faham tak ni? Orang tak pergi honeymoon lepas 3-4 bulan, lepas tahun baru pergi honeymoon, tak jadi dah. Pergi honeymoon tu waktu baru akad nikah tu, lepas akad nikah tu malam tu terus pergi caw. Faham? Honeymoon. Pergi honeymoon duduk dua-dua orang. Faham tak ni? Dia tak bawa pak menakan, mak menakan, dia cucu mak tak bawa, tu dia bukan honeymoon, tu family day. Faham tak ni? Pasal apa? Pasal nak berdua-dua. Waktu bercinta, Allah, mesej tuan-tuan sekalian ni, Masya Allah, duk tunggu mesejnya. Faham tak ni? 5 minit tak hantar mesej. Pasal apa ni? Pasal apa? Marah ke? Amboi. Ada tersilap kata kat tadi ni. Tengok balik tu mesej-mesej. Kok-kok ada silap-silap kata. 5 minit je tak mesej pun. Kawan pergi berak. Bangkit-bangkit tidur, cari-cari, tengok-tengok mesej ni, ada mesej ke tak hantar ke? Ya Allah, pasal apa ni? Cinta. Betul tak ni? Bapak lupa pula dah. Dulu zaman sekolah tu ingat tulis surat tuan-tuan. Kertas tu wangi dah. Tulis pen-pen wangi pula kau tahu. Tak cukup dengan kertas wangi, pen wangi. Sebelum lipat, buah bedak lagi kau tahu. Ya Allah. Tuan-tuan sekalian, duk tunggu surat nak main. Menggelak macam tu, macam dia. Faham ni? Pasal apa? Cinta. Allah hantar surat kat kita tiap hari untuk kita baca. Kata cinta. Kata cinta kat Allah, kata sayang sangat kat Allah. Ni surat Allah tiap-tiap hari main hantar kat kita. Untuk kita baca. Baca tak? Tak pun. Teringin tak? Tak pun. Cinta lagu mana? Faham tak ni? Allahumma sallallahu. Maksud dia apa? Patutlah tak pernah rasa mana iman tu lagu mana. Dia benda ni bukan boleh main-main. Bukan boleh dia main ni daripada hati. Bukan duduk berlakon-berlakon. Orang seronok baca Quran. Sedap baca Quran. Ini bukan berlakon-berlakon. Tuan-tuan, setuju tak dengan saya ni? Nampak macam mana? Kena belajar. Hak kita dengan Quran. Yang pertama, belajar Quran. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, salih Allah Syahmat, hafaz Quran. Hafaz mana? Hafaz, paling tidak hafaz surah-surah yang biasa-biasa, yang surah amalan. Yang keempat, hak kita dengan Quran apa dia? Salih Allah Syahmat, tadabbur Al-Quran. Cuba faham. Yang kelima, hak kita dengan Quran ialah untuk kita beramal dengan Al-Quran. Faham, tuan-tuan? Yang ketiga, cara untuk kita dapat salih Allah Sayyidina Muhammad rahmat di sisi Allah, tuan-tuan, ialah dengan kita membaca Al-Quran. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Yang keempat, tuan-tuan, yang keempat, cara untuk kita mendapat rahmat di sisi Allah SWT ialah, tuan-tuan, menjaga hubungan baik sesama manusia. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, salih Allah Sayyidina Muhammad, irham man fil ard, yarhamka man fis sama.
Sayangilah makhluk yang ada di bumi, nescaya yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Hadis lain daripada Abi Daud, orang-orang penyayang pasti disayangi Allah. Orang-orang yang penyayang pasti disayangi Allah. Maka sayangilah setiap penduduk bumi, nescaya engkau akan disayang oleh penduduk langit, yakni para malaikat. Nah, sedia Allah Syekh Muhammad. Baik tuan-tuan sekalian, dan yang berikutnya tuan-tuan, di antara amalan yang boleh kita buat untuk salat ala Sayyidina Muhammad, kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, salat ala Sayyidina Muhammad, rahimallahum ra'an salla qablal asri arba'an. Allah menyayangi, Allah mengasihi kepada orang yang solat sebelum daripada asar 4 rakaat. Faham ni? Allah mengasihi ataupun Allah menyayangi kepada orang yang sembahyang sebelum daripada asar 4 rakaat. Dengan maksud sunat qabliyah. 4 rakaat tu lagu mana? 4 rakaat tu dengan 2 salam selepas daripada azan. Yang keempat, dua solat, 2 salam kan? 2 rakaat, 2 rakaat. Dan kedua-dua ni solat ghairu mu'akkad. Bukan solat mu'akkad. Faham ni? Kena belajar-belajar buat sebelum daripada asar, kita sembahyang 4 rakaat sebelum daripada salat ala Sayyid Muhammad, asar ataupun sunat qabliyah. Baik tuan-tuan sekalian, Sayyid Muhammad, selain daripada tu, perjaga hubungan kita dengan Allah. Bangun qiyamul lain, macam berlaku kepada seorang sahabat, seorang daripada tabi'in yang bernama Muhammad bin Aslam ataupun Abu Hasan At-Tusi, yang salat ala Sayyid Muhammad, banyak qiyamul lain dia, jaga hubungan dia dengan Allah, maka Allah merahmatinya pada hari kematiannya, ratusan ribu manusia untuk memzari. Sebab apa? Sebab dia sangat menjaga hubungannya dengan Allah SWT. Lagi, cara untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, apa dia tuan-tuan? Untuk kita menjaga wuduk, sentiasa kekal berwuduk. Pasal apa? Pasal malaikat akan berdamping dengan orang yang sentiasa berwuduk ni. Malaikat akan berdoa dengan 2 doa. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah, engkau ampunlah dosa dia dan rahmatilah dia. Hal ini, saya cakap. Lagi, salat ala Sayyid Muhammad, duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam ilmu ni, malaikat akan duduk dengan kita dan malaikat juga akan berdoa dengan 2 doa. Ya Allah, ampun dosa dia. Ya Allah, rahmatilah dia, kasihlah dekat dia. Ya tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian kita pada malam ni untuk mencari rahmat dan kasih sayang Allah menjadi manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Tuan-tuan, salat selamat. Jadi dekat sini saya tak buat lagi ni jualan buku ni. Buku ni buku yang saya susun, buku daripada bangun tidur sampai tidur balik. Ni satu buku ni, satu amalan daripada bangkit tidur sampai tidur balik yang saya jadualkan. Saya buat jadual, saya buat kotak-kotak siap-siap. Lepas mayang tahajud nak buat mayang apa, lepas tu nak buat apa, nak buat apa. Kemudian bangkit waktu duha sekali nak buat apa, nak semayang apa. Doa dia lagu mana. Amalan macam tadi Sayyidul Istighfar. Dan dalam ni juga ada wirid Rabbani, ada 7 zikir yang saya sanadkan, yang ada sanadnya sampai Rasulullah SAW pun saya masukkan ke dalam ni. Mudah-mudahan jadi manfaat insyaAllah. Kat mana kaunter nak buka kat mana, Abad? Kat luar tu kot, nah, tu lah. Tengoklah kat mana ada tu, insyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arna haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbarakatuh wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.